Ya, Sobat Kawanua, sekarang orang penasaran sekali mau bagaimana cara membuat Nike Tore. Orang mau lihat DP resep, kira-kira kita boleh baking atau nyanda. Tapi sebelumnya, untuk mau baking ini, ternyata ada DP langkah-langkah terlebih dahulu. Orang mesti pakai ini penutup kepala. Tunggu ya. Begini, Bu. Betul? Rambut sama asal. Hah? Rambut sama. Oh. Rambut saya masuk dalam semua. Ya, ini supaya terampil rambutnya tidak masuk-masuk di adonan berarti. Iya. Oke, selanjutnya pakai ini. Langsung tangan. Iya. Kalau lihat dari sini, DP bahan-bahan simple sekali. Mungkin Ibu boleh jelaskan satu-satu. Iya. Jadi bahan dasarnya tidak susah di pasar. Kami memakai ubi talas atau ubi BT, bawang putih, bawang merah, sama rica jawa. Pakai garam secukupnya, gula secukupnya, dan tepung secukupnya. Dan inilah adalah ikan nike. Ikan nike danau tondano. Oke. Berarti memang DP bahan-bahan ini sesimpel ini ya untuk buat nike tore. Nah, terus mungkin Ibu boleh ajar Pak kita bagaimana DP cara untuk membuat yang lebih dulu apa, Bu? Kira-kira. Jadi terlebih dahulu bawangnya kita blender sama rica jawa. Oke. Dan ubi talasnya kita sudah parut menjadi seperti tepung dan kita masukkan dalam satu tempat yaitu loyang. Kita taruh dulu ubi talas, bawang, tepung, sama ikan nike. Kemudian kita masukkan gula dan garam secukupnya. Okay. Dan kita campur seperti ini. Ini adalah adonan yang sudah menjadi satu dan siap untuk digoreng. Oke, mungkin orang coba dulu, Kang, sedikit-sedikit. Iya. Berarti kalau untuk membuat ini satu genggaman begini, Bu? Iya. Satu genggaman orang taruh di, kalau untuk mencampur di adonan ini? Ini sih sudah dicampur satu kali. Oke. Jadi ubi talas ini sudah diparut menjadi kayak tepung seperti ini. Dan sudah taruh tepung terigu, ikan, sama bawang. Ini tinggal digoreng. Oke, berarti orang semua belajar menggoreng berarti sekarang, Kang? Iya, ini sudah ada bahan-bahan yang tadi kalau orang lihat kan ada bawang putih ini so di blender ya. Nah, mungkin Ibu boleh setunjuk bagaimana DP cara, Bu? Ini ubi talas yang sudah diparut menjadi seperti ini. Masukkan bawang. Oke, bawang seberapa banyak kira-kira? Setengah. Setengah ya. Bawang putih, bawang merah, sama rica jawa. Rica jawa. Boleh begini, Bu? Setengah tanpa. Oh, setengah tanpa. Oke. Langsung taruh di sini. Iya. Oke. Terus masukkan gula setengah leper. Setengah leper. Sendok. Boleh? Oke. Garam setengah sendok. Boleh, Bu? Iya. Ntar harus hati-hati jangan terlalu asin nanti. Masukkan tepung. Semua ini? Iya. Campur dulu ini menjadi satu. Ya. DP kunci ini, Bu, di cara mencampur atau di mana kira-kira? Cuma campur seperti biasa. Boleh pakai tangan? Bisa juga pakai tangan. Pakai tangan juga. Supaya. Kalau untuk sekali produksi ini, Bu, membutuhkan berapa nike? Satu kali produksi 15 kilo nike. Iya. Ini memang diambil langsung dari Danau Tondano. So ada memang Ibu. Memang ada langganan. Oke. Okay. Ini harus tercampur rata berarti. Iya. Di sini menjunjung kebersihan ya, orang boleh ya sama-sama. Harus steril. Harus steril dari atas sampai bawah. Apa yang orang pakai juga harus steril. Pembuatan nike tore sebenarnya hanya simpel. Iya, kalau dilihat dari bahan-bahan memang cuma simpel.
Ini ibu setelah kalau... tercampur rata, masukkan nike. Ini sudah boleh campur nih. Iya, sudah bisa. Nike yang dipakai berapa banyak, Bu, biasa? Satu kali produksi itu 15 kilo nike, 5 kilo tepung, dan untuk ubi talas 20 kilo. 20 kilo. Tiap hari ada produksi berarti? Satu minggu 3 kali. Oke, satu minggu 3 kali. Ibu dibantu berapa orang, Bu, sekarang? Tadinya 5, karena pandemi tinggal 3. Tinggal 3 orang. Ah. Iya. Cuma kalau ini kan rumah produksi, ada orang yang sering datang juga memang untuk langsung beli. Beli di sini enggak, Bu? Ada banyak. Dari ada banyak? Pemerintahan, okay, maupun BUMN, tamu-tamu juga yang sudah tahu dengan tempat ini. Dengan produk ini, telepon bisa share log, saya mau belanja. Oh, gitu. Oke, okay, langsung datang. Iya. Kan? Sebenarnya cuma tidak termasuk yang ribet, Kang. Cuma iya, begini, langsung digoreng. Setelah tercampur rata, tinggal digoreng. Barusan Pak Wamen juga kesini. Barusan? Iya. Ya, ini sudah dikenal banyak orang ya di Sulawesi, iya, Utara, di luar Sulawesi Utara juga mau cari Nike Tore pasti cari di sini. Pak Wamen, Ibu Vanda Sarundang. Ini sama Ibu atau? Sudah. Okay. Ini tinggal digoreng dan dia jadi seperti ini. Anggap itu ke situ. Ayo. Iya. Wow. Ini tinggal digoreng. Ini semua harus dihabiskan berarti? Harus dihabiskan. Jadi goreng, ini ada dua loyang. Satu hari sampai jam 4. Satu hari harus habis? Iya. Oke, orang akan mencoba untuk menggorengnya. Cara menggoreng. Satu ini tetap di Manja Ngopi. Oke. Okay.